Keseluruhan tingkat atas Pasar Besar Kota Marudu Sabah musnah dalam kejadian pagi tadi. Ruang luas 8,000 kaki persegi itu kebanyakannya menempatkan gerai menjual pakaian. Dalam kenyataan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah, panggilan kecemasan diterima pada pukul 3.07 pagi. Dua jentera serta tiga utiliti bersama 12 anggota yang diketuai Pegawai Penguasa Bomba Roni Sikawan dari Balai Bomba dan Penyelamat Kota Marudu ke lokasi insiden. Kebakaran dapat dikawal pada pukul 4.50 pagi dan operasi berjaya ditamatkan sepenuhnya 7 pagi tadi. Tiada sebarang kecederaan mahupun kemalangan jiwa dilaporkan.